Assalamualaikum Sohan. Hari ini saya mau bikin kering tempe pedas manis. Di sini udah ada tempe yang sudah saya potong-potong kecil-kecil seperti korek api dan lalu saya jemur sebentar biar kalau digoreng tuh nggak hancur. Terus di sini udah ada bumbu-bumbunya. Di sini bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Di sini ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih sama kemiri. Dan kemudian di sini ada ada daun salam, ada serai, ada daun jeruk. Nanti daun jeruknya tuh dipotong kecil-kecil atau dipotong kecil-kecil. Dan di sini udah ada cabai merah besar yang sudah saya iris kecil-kecil. Dan di sini ada bumbu kaldu jamur, terus ada gula merah, garam, sama lengkuas. Saya lengkuasnya pakai lengkuas bubuk. Terus di sini ada asam jawa. Dan terus di sini ada kecap manis. Di sini saya mau halusin bumbu-bumbunya ini. Bumbunya sudah saya halusin. Terus sekarang saya mau goreng tempenya. Minyaknya sudah panas, kita masukin. Kita goreng bumbunya sampai harum. Kita masukkan daun salam. Kita masukkan daun salamnya sama serai sama daun jeruknya, terus tadi sisanya bumbu kasih air sedikit. Masukkan asam jawa. Terus
kita masukkan gula merah, lengkuas, kaldu jamur sama garam. Semuanya kita masukkan ya, guys. Kita aduk rata. Kita aduk rata. Tunggu sampai airnya nggak ada ya, guys. Tadi kan ada air aslinya sama air sedikit. Masukkan cabai merahnya. Airnya sudah nggak ada, guys. Kita masukkan kering tempenya. Aduk. Kita tambahkan kecap manis. Kecap manis secukupnya ya, guys. Selera masing-masing. Yang suka manis-manis. Tambahin lagi ya, kayaknya kurang kecap.